Guys, welcome back to my channel. Hari ini gue lagi ada di kota Bandung nih. Cuacanya cukup cerah, panas, dan jalanannya macet banget, parah. Gue lagi ada di The Great Asia Africa nih, ini lagi hype nih, lagi rame banget tempatnya. Pengen tahu gue ini tempatnya kayak gimana. Yuk kita langsung cus ke lokasinya aja. Sekarang udah di dalam nih guys, lumayan tempatnya, luas banget. Ini harga tiketnya sebesar 50.000, nanti dapat tiket begini nih. Voucher minuman, tahu tukernya di mana? Jadi kalau mau masuk The Great Asia Africa ini, yang pertama adalah kalian harus pakai masker nih. Masker, terus jaga jarak, ya social distancing lah. Karena di sini rame banget tempatnya. Nah, untuk wisata The Great Asia Africa ini merupakan wisata kawasan miniatur dari negara-negara seperti India, Thailand, Korea, terus Jepang ada nggak ya? Ya kayak gitu deh pokoknya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke negeri sono, di sini juga bisa, meskipun seadanya. Kalau teman-teman mau ke bawah, bisa telusurin jalan-jalan ini nih, muter berkelok-kelok. Tapi kalau misalkan capek, bisa naik lift. Itu ada di sana, no? Liftnya miring gitu. Itu harga liftnya satu orang Rp10.000. Pertama kita ke Korea dulu, guys. Korea Selatan apa Korea Utara ya? Nol 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. Udah ketebak guys, wisata gini mah wisata foto-fotoan, videoan. Kalian bisa foto-foto tuh di belakang situ tuh. Atau kalau mau coba handbook atau baju-baju khas daerah negara Korea ada di belakang situ. Sewanya Rp50.000. I'm going crazy. Guys, sebetulnya gue kesini hari weekend, yaitu hari Sabtu. Gila ramenya, rame banget, parah. Di sini juga ada nih tampilan makanan khas dari negara Korea, yaitu kimchi, beragam macam kimchi. Ini beneran kebohongan ya, mirip banget kayak makanan beneran pakai asli. I'm going crazy. Nah, kalau lapar bisa coba ini makanan khas dari negara Korea ini. Makanan tadi namanya topoki apa? Tadi gue beli ini segini. Segini 15.000 guys. Rasanya nggak tahu dah. Bye guys. Kalau capek jalan ke bawah bisa naik lift. Nih liftnya nih tuh, liftnya miring gitu guys, lucu ya. Kita lanjut ke bawah lagi. Merah apa ya?
Selatan Timur Tengah guys. Ada Magical Palace, studio foto sama tempat buat sewa kostum. Guys, di sini guys ada anak-anak, ibu-ibu yang lagi sewa kostum. Tuh, lucu ya. Sekarang ini gua mau ke India, Little India. Tuh. Oke, gue udah nyampe di mana nih? Jaipur, India, Pink City. Maksudnya kota India tapi semuanya berwarna pink gitu. Ada apaan sih di sini? Penasaran. Indonesia. Thank you. Ini restoran Indonesia. Sawung liwet. Kayak begini guys. Kalau lapar nih makan di sini. Bawa restoran sawung liwetnya bisa sewa itu tuh motor-motoran tuh roda tiga. Nanti muter-muter dah di sini dah tuh. Oh ternyata ada juga nih Jepang kayak begini nih. Terus di sebelah Jepang ada Afrika. Thank you.
Sekarang gue lagi ada di kawasan Jepang nih guys. Meskipun gue belum pernah ke Jepang sama sekali, tapi ini berasa banget kayak lo lagi ada di Jepang, gak kayak tadi di India, Korea, Timur Tengah. Ini berasa banget ya Jepang nih. Ikan juga ada di sini nih guys, cuma 10.000. Celupin kaki doang, nanti digigitin ikan. Ini ada yang lucu nih, kertas-kertas ditulisin terus ditempelin di sini. Cepat ketemu jodoh. Warga selamanya, apalagi, amin. Amin. Ada banyak ternyata ini. Ya. Amin, sukses, berbakti. Bodo amat. Guys, ada tulisan yang lucu nih guys. Semoga bisa ketemu BTS. Bodo amat. Berasa kayak di toko souvenir ya. Lo di belakang kalau mau cat muka face printing. Capek jalan bisa makan dulu nih di sini nih. Ada takoyaki, takoyakian, okonomiyaki, ada rip taco house, apalah itu. Ini banyak jajanan di sini guys. Kare udon, ada es krim, tamagopan, begitu. Sekarang kemana lagi nih? Ini ada taman bunga-bunga. Sekarang gue lagi ada di taman bunga-bunga. Panas guys, panas banget. Berasa kan panas banget ini. Mana rame, rame banget dah. Weekend sih ya. Disaranin sih kalau kesini jangan weekend, biar bisa bebas foto-foto. Karena disini banyak banget orang. Pokoknya kalau mau kesini, yang pertama yaitu harus kuat jalan. Karena ini muter-muter terus, belum panas, belum banyak orang. Oke guys, jadi setelah gua telusurin ini di The Great Asia Afrika, ada kawasan Korea, terus India, terus Thailand, Jepang, Afrika, apalagi ya, Indonesia ini cuma restoran-restoran makanan Indonesia gitu. Dengan harga tiket masuk 50.000, menurut kalian ini worth it nggak? Kalau menurut gue sih enggak, karena tempatnya biasa aja. Tempatnya sih lumayan luas, tapi harus kuat jalan di sini. Dan kalau lagi panas gini, cepet capek, haus, istirahat terus jadinya. Ini guys, orang-orang pada mau ngantri, mau naik lift, saking capeknya kali ya. Jalannya soalnya jauh. Lihat aja antriannya tuh, tuh, tuh. Tuh. The Great Asia Afrika ini lokasinya berada di Lembang, Bandung. Ini tepat bersebelahan, seberang-seberangan sama farmhouse. Ini sekarang ini jam 12:30 siang guys, panas banget, parah. Dan ini jam operasionalnya, jam bukanya dari jam 10 sampai jam 8 malam. Untuk waktu terbaik kesini mungkin pagi atau sore kali ya. Jadi agak lebih adem.
dan nggak macet. Soalnya tadi di depan itu macet banget, orang tuh pada rebutan nyari parkiran. Masih harus jalan lagi nih ke atas. Capek banget guys. Ngos-ngosan nih dari bawah sana ke atas sini lumayan jauh. Ngos-ngosan harus ekstra tenaga kalau ke sini. Di nanti kalian dari atas ini jalan ke bawah gini, terus ke bawah gini belok-belok. Tuh beloknya banyak banget. Belok lagi nyampe dia tuh di bawah. Nah di bawah itu nanti muter-muter. Foto-foto, cari makan, jajanan. Tapi kalau nggak mau jalan naik lift aja nih. Oh ya, ada satu hal yang penting nih kalau kesini, nggak cuma kesini sih, dimanapun itu kalian jaga barang bawaannya ya, seperti handphone, dompet. Karena tadi ada yang ketangkep copet di sini. Akhirnya nyampe atas juga guys, aus, pengen minum. Oh ya, tadi kan tiketnya bisa ditukar dengan voucher minuman. Dapat minum apa aja ya? Ternyata tempat penukaran vouchernya di sini nih, nggak jauh dari pintu masuk ke kiri. Guys, ternyata di sini ada tempat pakan juga. Lebih banyak. Ternyata di sini guys tempat penukaran voucher minumannya. Minumannya banyak nih. Tuh tinggal pilih. Guys, akhirnya ini gue tukerin yang rasa kiwi. Rasanya gimana ya? Asem banget, salah pesen gue. Asem. Oke, terakhir sebelum kita pulang, gue mau masuk ke store dulu nih. Ada toko di dalam sini nih. Di pintu masuk, terus depannya tuh ada toko, toko-toko souvenir gitu. Guys, rampung juga nih jelajah gue di The Great Asia Afrika Bandung. Semoga kalian suka ya videonya dan bisa menjadi informasi bayangan kalian kalau mau kesini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys, karena subscribe itu gratis, dan ditunggu juga like dan komennya ya guys. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. See you, bye bye.